Jabar Hattrick. KONI Jawa Barat kedatangan Komite Olahraga Gyeong Sangbukdo, Korea Selatan. Adapun agenda utama pertemuan keduanya, yaitu untuk memperpanjang kerjasama yang telah terjalin selama 11 tahun. Lalu bagaimana prosesi pertemuan kedua belah pihak? Berikut tayangannya. Mr. Kim, yang saya hormati, kerjasama kita telah berjalan selama 13 tahun. Ini waktu yang tidak sedikit. Tentunya kami sangat berharap kerjasama ini akan meningkat ke depan dan bahkan dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun depan di Aceh dan Sumut. Kami berharap beberapa cabang olahraga yang selama ini sedang tidak dilatih oleh pelatih Korea nanti bisa dihadirkan kembali. Terakhir dari saya, walaupun bahasa kita berbeda, tapi kita satu hati. 저희 경상북도 교주단을 이렇게 환대해 주셔서 대단히 감사합니다. 무하마드 부디아나 회장님과 서자바주 체육회 관계자 여러분에게도 감사의 인사를 드립니다. 전인호, 최무기, 박영걸, 조영배 감독님들 정말 열심히 합니다. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum KONI Jawa Barat, Bapak Muhammad Budiana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Saya Dila Hairunisa yang kali ini akan berbincang sedikit mengenai kerjasama KONI Jawa Barat dengan olahraga Gyeong Sangbukdo. Baik Pak, apa yang membuat KONI Jawa Barat kembali memperpanjang kerjasama dengan Gyeong Sangbukdo? Oke, terima kasih Dila. Begini ya, ada satu kepentingan dan kepentingan itu semata-mata untuk mempertahankan prestasi daripada atlet-atlet Jawa Barat yang dilatih oleh para pelatih dari Gyeong Sangbuk Sport Council ya, atau KONI-nya Gyeong Sangbukdo lah di Korea Selatan sana. Gyeong Sangbukdo itu adalah satu provinsi ya, yang pembinaan prestasinya di bidang olahraga itu sangat signifikan dan sangat kami jadikan sebagai apa kiblat pelatihan cabur-cabur tertentu. Dan kemudian alat ukurnya terbukti pada saat dua kali pelaksanaan PON, khususnya PON ke-19 dan ke-20 Jawa Barat, di cabur-cabur yang dilatih oleh para pelatih dari Gyeong Sangbuk itu hampir semua 99% meraih atau sesuai harapan, ditandai dengan diraihnya banyak medali emas di cabur tersebut. Nah, hari ini atas dasar itu, hari ini kita akan memperpanjang MOU antara Gyeong Sangbuk Sport Council dengan KONI Jawa Barat. Dan kebetulan sekali ketua Gyeong Sangbukdo Sport Council-nya Mr. Kim dan rombongan hari ini tanggal 17 Desember tahun 2023 ini berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bandung. Dan kita akan menerimanya tentunya dengan baik. Dan kita juga akan melakukan perpanjangan MOU antara Gyeong Sangbukdo Sport Council dengan KONI Jawa Barat. Baik, luar biasa. Pak, lalu adakah inovasi atau pengembangan dari kerjasama olahraga kali ini? Sangat dan pasti ada ya. Hanya secara teknis mungkin itu yang dilakukan oleh para pelatih dari Gyeong Sangbukdo Sport Council. Lalu tentunya mereka pun pasti tidak pelit ilmu ya.
Karena mereka itu dalam melatih misalnya di tinju namanya Mr. Chon. Mr. Chon itu juga kadang-kadang mentransformasikan kemampuan sport science-nya kepada pelatih-pelatih tinju yang berasal dari kita. Lalu harapan Bapak nih terkait kerjasama dengan olahraga ini seperti apa, Pak? Harapannya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, atas dasar perpanjangan MOU antara Geosanbook dengan KONI Jawa Barat, hasil yang terbaik masih kita bisa raih dalam rangka mendukung Jabar Hattrick di PON ke-21 Aceh dan Sumut. Tapi untuk diketahui bahwa kerjasama antara Jawa Barat dengan Geosanbook itu terjadi antara G2G ya, government to government, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Geosanbukdo, Korea Selatan. Lalu kami, Geosanbukdo Sport Council dengan KONI Jawa Barat itu perjanjian kerjasamanya, derivasi daripada MOU yang dilakukan oleh kedua pemerintahan provinsi ini. Nah, sekali lagi, dengan diperpanjangnya hal ini, tempo hari perpanjangan antara pemerintahan sudah dilakukan pada saat Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil pada saat itu berkunjung ke Geosanbook. Nah, kemudian hari ini diantara KONI-nya. Jadi sekali lagi dalam rangka mewujudkan Jabar Hattrick di PON Aceh Sumut bulan September tahun 2024, tahun depan, semua bisa mewujud cita-cita besar kita itu, satu diantaranya ditopang oleh adanya kerjasama kepelatihan antara KONI Jawa Barat dengan Geosanbukdo Sport Council ini. Demikian bincang singkat bersama Ketua Umum KONI Jawa Barat. Selanjutnya kita akan sedikit berbincang dengan Ketua Komite Olahraga Geosanbukdo, Mr. Kim Jumdu. Annyeonghaseyo. Apa yang membuat Geosanbukdo memperpanjang kerjasama dengan KONI Jawa Barat? 제가 회장이 된 지는 지금 약한 10개월 됐어요. 10개월 됐는데 앞에서부터 계속 유지가 되어 왔고 또 우리가 서바자주하고 이렇게 계속 함으로 우리 지도자들 또 우수한 지도자들도 파견을 할 수 있고 또 우리 우수한 지도자들 여기 와서 선수들을 잘 훈련시켜가지고 서바자주에서 그 인도네시아 그 전국 체육대회에 상위권에 들어갈 수 있도록 하는 것도 우리 지도자들이 아주 잘하고 있기 때문에 계속해서 우리 경제적인 효과도 있고 또 우리 지도자들이 외국에 가서 선수들을 훈련시켜서 결과가 좋을 때 그거는 우리나라의 국위선양도 되기 때문에 계속해서 추진해 나가려고 생각을 하고 있습니다. Bagaimana Geosanbukdo melihat kerjasama olahraga dengan Jawa Barat? 지금은 아주 교류가 활발하게 이루어지고 있고 지금까지 서바자주에서 뭐 약속한 게 몇 가지는 부진한 부분도 있는데 그래도 뭐 잘 해주고 우리 선수들을 잘 지도자들을 갖다가 잘 대우를 해주고 하기 때문에 계속해서 우리도 보람을 느끼고 있어요. 예. Lalu harapan seperti apa kedua belah pihak terkait olahraga ini? 이 스포츠는 온 국민이 건강해야만이 계속해서 국민이 건강해야 나라가 건강한 거라. 그렇기 때문에 이 스포츠라는 건 굉장히 좋고 스포츠를 해서 교류가 이루어진다는 건 아주 즐거운 겁니다. 그래서 우리도 계속해서 스포츠를 통해서 인도네시아 서바주주하고 지속적으로 교류를 해가 나가면 우리 국위 선양도 되고 또 우리 경제 활성화도 되고 또 그 고용 창출도 되고 그렇기 때문에 서바주주하고는 계속해서 이런 교류를 이어나가려고 생각을 하고 있습니다. Demikian bincang singkat bersama Komite Olahraga Geosanbukdo, Mr. Kim Jumdu. Kamsahamnida. 감사합니다. Saya Dila Herudisa, pamit undur diri. Salam olahraga, Jabar Hattrick. Jabar Hattrick. Juara. Juara.